Universitas Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Kami undang untuk dapat mengambil tempat Bapak Doktor Dr. Hanes kami MSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumpuan bagi universitasnya, tuntuan bagi perguruan tingginya untuk menopang kehidupan. Apalagi nanti kalau semua PTN sudah dilepas menjadi PTN bisa misalnya di satu sisi memang menguntungkan, tapi di sisi lain pekerjanya harus lebih keras lagi. Bapak-Ibu sekalian, bahwa Jambi ini Uh, untuk wilayah bisa termasuk wilayah yang sangat tentram, damai, tidak ada demo. Kalau di Jawa sana demo masalah BBM lah, demo masalah sembako lah, di sini tidak, sini aman. Apakah masyarakatnya bahagia, sejahtera, atau bagaimana? jelas, kota Jambi ini kota banyak dituju orang, tidak pernah gempa, tidak pernah banjir, tidak pernah ada puting beliung, pokoknya jadi untuk investasi ini luar biasa ya Indo ya, aman sehingga banyak investor investor itu datang ke sini khususnya khususnya investor bara yang kemudian menjadi masalah bagi kami karena lewat di depan rumah kami batubaranya itu menimbulkan kemacetan, menimbulkan masalah, kadang-kadang korban -kadang jiwa masih dihasilkan, dan itu e, ternyata menjadi masalah-masalah juga. Bapak-Ibu sekalian e, kami berharap sekali lagi e, sehari dua hari ini e, dapat saling berbagi, pengetahuan, berbagi pengalaman tentang bagaimana pengelolaan PP ini supaya menghasilkan ikan-ikan kredit yang yang di, e, untuk sebenarnya untuk Selamat datang di tanah pilih bersama Pertua Bumi sepuluh Jambi, Singapura. Mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa menikmati dan pepatah orang Jambi barang siapa yang sudah meminum sungai batanghari Maka akan kembali lagi ke sepuluh Jambi, Singapura. Bapak-Ibu saya lihat, sekali lagi selamat datang dan mudah-mudahan Bapak-Ibu bisa menikmati hari hari di jam ini. Saya kiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kesediaan Bapak Wakil Rektor untuk membuka acara kita secara resmi. Mohon maaf Pak sekalian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan workshop dan diskusi forum Badan Pengelola Usaha atau badan pengelola bisnis perguruan tinggi negeri tahun 2022, secara resmi kita mulai. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon Bapak untuk tetap di tempat karena kita akan lanjutkan dengan penyerahan cindera mata dari BPU Universitas Jambi kepada narasumber kita pada malam hari ini. Kami undang Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, kemudian Bapak Ketua Badan Pengelola Usaha Universitas Jambi dan Bapak narasumber kita pada malam hari ini dari perwakilan dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Bapak Dr. Edi Junaidi, SST dan Bapak uh, Didi Rusadi dari PT Pertamina Patraniaga. Dan dilanjutkan dengan penyerahan cindera mata untuk PT. Pertamina Patran Yaga Area Jambi. Kita lanjutkan dengan foto bersama dan sekaligus kami undang kesediaan uh, seluruh peserta Forum Badan Pengelola Usaha dan Badan Pengembang Bisnis Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2022 untuk dapat mengambil tempat di depan kita akan foto bersama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan serta Ketua BPU Universitas Jambi. Sekali lagi kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu peserta serta tamu undangan dari workshop dan diskusi Forum Badan Pengelola Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2022. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh peserta workshop dan diskusi Forum Badan Pengelola Usaha atau BPU dan Badan Pengembangan Bisnis atau BPB Perguruan Tinggi Negeri tahun 2022. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan masuk ke acara penyampaian materi oleh narasumber. Kami undang Narasumber pertama dari Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yaitu Bapak Dr. Edi Junaidi SSTP MSI yang merupakan Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non-Industri dan yang kedua Bapak Baskoro Pinandito SE yang merupakan Analisis Pengawas dan yang kedua kami panggil dari SBM Rayon 2 PT Pertamina Patraniaga Area Jambi, Bapak Didi Rusadi. Dan acara ini akan dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Ahmad Nur Budi Utama SEMM. Kepada Bapak Moderator dan Bapak Narasumber pada hari ini, kami persilahkan dengan segala hormat untuk dapat mengambil tempat. Uh, baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, alamin Selamat malam Bapak Ibu, Salam sejahtera untuk kita semua, Om swastiastu, namo buddhaya, Salam kebajikan. Uh, izinkan saya menyapa dulu yang kami hormati sebelum saya memperkenalkan narasumber kita. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Jambi yang saat ini diwakili oleh Bapak Dr. Kamit, Pak Warek satu Universitas Jambi, kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Jambi. Kemudian Bapak Ibu pejabat di lingkungan Universitas Jambi, Ketua BPU Universitas Jambi. Kemudian eh, yang kami hormati, terima kasih untuk Tamu para tamu undangan, Bapak Wakil Rektor Nusa Cendana, ya Pak Izin, kemudian Bapak Ibu Ketua dan Direktur Badan Pengelola Usaha atau Badan Pengembangan Bisnis di lingkungan perguruan tinggi negeri di Indonesia yang hadir, kemudian ada juga dari WIN, ya Pak, ya. Terima kasih atas kehadirannya dari Kementerian Agama juga hadir. Baik, tidak uh, berpanjang. Uh, saya perkenalkan, yang pertama, Bapak Ibu uh, narasumber kita yang pertama dari Kementerian Investasi, ada Bapak Dr. Edi Junaidi, SSTP MSI. Beliau sehari-hari menjabat sebagai Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non-Industri pada Kementerian Investasi atau BKPM. Uh, Siogianya Pak Edi ini juga mengikut sama kita nih sampai habis acara, tetapi karena mendadak beliau diajak rapat sama Pak Menteri, ya Pak, ya jadi Zoom. Jadi beliau mungkin nanti di tengah-tengah uh, Zoom dulu sama Pak Menteri, Pak Bahlil. Kemudian narasumber kedua kita ada Pak Baskoro Pinandito SE, beliau adalah analis pengawasan di Kementerian Investasi Jakarta. Kemudian e, narasumber ketiga ada Pak Didi Rusadi, beliau adalah PIC Pertamina Jambi. E, Sehari-hari beliau sebagai Sales Branch Manager Rayon 2 PT Pertamina Patra Niaga Arya Jambi. E, Bapak Ibu, tema kita malam ini adalah peluang, penjajakan, serta regulasi dan prosedur perizinan unit usaha bisnis di perguruan tinggi negeri. Jadi, di sini kita sepakat mengundang dari Kementerian Investasi dan salah satu mitra usaha kita, yaitu PT Pertamina. Jadi, kalau dari Kementerian Investasi, dari sisi regulasi pemerintah, kalau dari Pertamina, salah satu contoh regulasi dari eh, kemitraan kita, KS Kerjasama Manajemen. Baik, untuk yang pertama, silahkan Pak Dr. Edi Junaidi dan Pak Baskoro Pinandito eh uh, untuk menyampaikan presentasinya. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi dari untuk sesi pertama dulu ya, Pak. Nanti sesi kedua dilanjutkan oleh PT Pertamina. Baik, silakan Pak, kami persilahkan. Duduk di sini aja, Mas. Sini aja duduk. Tes. Baik, terima kasih Pak Moderator, Dr. Budi, Bahagia sekali malam hari ini bisa hadir dan bergabung bersama forum yang mulia ini eh, Pak Wakil Rektor 1 dari Universitas Jambi, Pak Dr. Hamid Pak Dr. Hamid Kemudian tadi juga eh, ada Pak Wakil Rektor dari Uncen dan beberapa yang lain Uh, Bapak Ibu yang saya muliakan, tadi sudah diperkenalkan uh, nggak ada salahnya saya ulangi lagi saya dokter Edi, saya Edi Junaidi uh, keseharian saya sebagai direktur pelayanan perizinan berusaha sektor non-industri, memang panjang ini, tapi singkatnya ialah bidang-bidang uh, yang ditangani oleh ke direktoratan kami atau yang saya pimpin itu adalah meliputi sektor minerba, migas, infrastruktur, perhibu, perhubungan, pariwisata, perkebunan hampir seluruhnya kecuali yang masuk dari sektor industri, Pak. Jadi rasanya ini merupakan kesempatan yang baik dan tepat bagi kita untuk sharing session berbagi pengalaman dan kendala-kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan semua. Kemudian saya juga tidak hadir sendiri pada malam hari ini saya didampingi oleh uh, analis ahli kami Pak Baskoro Pinandito yang beliau inilah yang keseharian ini kalau Billy bilang ini sebagai head of apa ya compliance gitu ya Pak ya yang setiap hari ini menerima komplain dari para pelaku usaha dengan berbagai macam ragam jenis keluhan, mulai dari yang sifatnya sangat teknis, lupa password dan lain sebagainya, sampai yang sifatnya sangat uh, high level gitu ya, tanya regulasi dan seterusnya. Jadi nanti saya mohon izin uh, pimpinan, Pak Wakil Rektor, tadi disampaikan uh, malam ini kebetulan ada zoom pak, jadi Pak Warek Uncen tahu persis nih. Pak menteri kita ini Pak Bahlil Lahadalia luar biasa, Pak. Beliau ini jam 11 malam itu masih on, Pak. Jadi kita ini sering kalau rapat itu di atas jam 8. Nah, beliau tadi saya baru dapat info bahwa malam ini beliau akan ada arahan terkait Hari Nusantara yang beliau ditunjuk sebagai ketua panitia nanti tanggal 13 Desember pelaksanaannya di Wakatobi. Nah, beliau yang ditunjuk sehingga tadi minta seluruh Salon 1 dan 2, ini supaya hadir dalam Zoom. Lalu Zoom Pak, nanti kami saya izin uh, keluar sebentar nanti Pak untuk Zoom. Uh, baik Bapak dan Ibu, saya sudah menyiapkan slide presentasi yang cukup lengkap, nanti mungkin akan dilanjutkan uh, oleh Mas Baskoro. Tapi ada beberapa poin penting yang mungkin uh, perlu kita ketahui bersama tentang pentingnya investasi. Secara kebetulan Pak, hari ini, tadi siang, itu Pak Presiden Jokowi itu membuka rakornas investasi di hadapan seluruh kepala daerah yang hadir dan kepala DPMPTSP seluruh Indonesia di Jakarta. Nah, beliau tadi menyampaikan ada lima pokok arahan. Yang pertama terkait dengan realisasi investasi itu harus mencapai 1.200 triliun di tahun 2022 ini. Kemudian juga ada tiga maksud saya yang kedua terkait OSS yang harus terus menurut disempurnakan dan ini tentu nanti kita mohon masukan juga dari uh, bapak ibu semua dan yang terakhir adalah terkait uh, dengan deregulasi peraturan-peraturan perizinan nah, ini juga uh, nanti mungkin Pak S Baskoro akan bisa menjelaskan bahwa OSS ini kan sebetulnya output pak sistem ya yang digunakan oleh Pusat, Daerah, KPBPB, Kawasan Ekonomi Khusus, dan Pelaku Usaha, platform bersama yang digunakan, yang merupakan eh, turunan dari aturan-aturan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tentunya kita tidak bisa punya ruang gerak yang cukup dari secara sistem untuk membuat sistem yang katakanlah. Eh, close to the customer seperti itu karena memang sudah ada aturan yang mengikatnya gitu sehingga nanti kalau mau diperbaiki tentu awalnya dari aturannya dulu aturannya dulu yang kita tinjau, apa yang perlu disempurnakan baru nanti sistem itu akan mengikuti nah saya ingin kembali kepada target uh, investasi 1200 triliun Bapak dan Ibu kita uh, ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan ketiga 2022 ini tumbuh cukup menggembirakan ya di 5,72 persen dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia ini merupakan salah satu top ten lah yang tumbuh positif di ASEAN itu kita nomor tiga setelah Malaysia kemudian Vietnam dan Filipina. kalau tidak salah artinya pertumbuhan ekonomi 5,72 persen ini sepertiganya atau 30% itu merupakan kontribusi dari sektor investasi. Ya, baik investasi langsung yang dikelola e, oleh BKPM untuk kementerian investasi maupun e, investasi nah kebetulan ada di sini sektor e, hulu migas gitu ya. Itu juga dan sektor keuangan, sektor fiskal. Jadi komponennya itu untuk investasi. Nah, kami sangat berkepentingan untuk bisa merealisasikan investasi setinggi-tingginya atau sebesar-besarnya. Jadi angka 1200 triliun apakah cukup tentu belum. Nah, tahun depan itu eh, informasinya Pak Presiden sudah akan menambah lagi untuk target investasi. Nah, tahun ini realisasinya itu sudah mencapai 75% sampai dengan triwulan 3 artinya sudah hampir 900 triliun realisasinya mudah-mudahan dalam waktu yang tersisa ini bisa uh, dicapai realisasi investasi 1200 triliun. Bapak-bapak nah, dan Ibu, tentu kami sangat bergembira uh, dengan adanya niatan inisiasi dari perguruan tinggi dalam bentuk uh, badan usaha ya. dan usaha yang tentu masing-masing universitas atau entitas itu punya peluang yang berbeda-beda antara satu dan lain. Nah, tadi saya hitung Pak jumlah perguruan tinggi negeri ini 43 ya Pak ya? 50, Betul? 56, eh 56 ya? Oh iya berarti Oh tambah kementerian negara 56 nah, Saya membayangkan kalau misalnya satu entitas perguruan B badan usaha yang ada di perguruan tinggi negeri ini bisa mengkelola berapa ya mungkin setengah triliun ya pak ya, gitu ya. <laughs> mudah-mudahan itu dampaknya luar biasa pak ke pertumbuhan ekonomi nasional dan saya punya keyakinan begini karena yang mengkelolanya itu adalah uh, istilahnya intelektual intelektual ya pak ya yang punya latar belakang akademik cukup ini pasti hitung hitungan ekonominya presisi gitu ya presisi gitu saya punya keyakinan begitu pak nanti uh, barangkali nanti dari Migas juga bisa menambahkan beberapa analisa-analisa lain, gitu ya. Jadi, kami dari Kementerian Investasi mungkin eh, sangat berterima kasih diundang dalam kegiatan ini, eh, dan saya sangat terhormat jika nanti misalnya ada masukan-masukan yang bisa diberikan kepada kami langsung. Eh, mohon bisa dicatat juga Pak, eh, kami bisa di, saya eh, di Juniadi bisa dihubungi di nomor 0811 0811 Saya ulang 0811-8789-101 Ini nomor telepon pelayanan Pak 24 24/7 gitu, ya. 7 kali 24 jam. Jadi kami akan siap nanti untuk mendapatkan atau memberikan masukan kepada bapak dan ibu kira-kira langkah-langkah apa yang diperlukan untuk pengurusan perizinan atau sektor industri barangkali ini Pak saya sekali lagi ingin ingin sekali untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai namun saya mohon izin Pak Warek karena ada tugas lain mungkin nanti ada Mas Baskoro yang akan menjelaskan secara uh, tuntas dari sisi BKPM dan intinya kami keadaan kami sini adalah sebagai bentuk uh, support 1000% Pak kita dukung niatan dari Bapak Ibu sekalian untuk menjadikan badan usaha di perguruan tinggi negeri ini menjadi sokogur atau supporting bagi Investasi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional Terima kasih kami tutup Mohon maaf apabila ada kekurangan Bila hitafiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Terima kasih Pak Edi uh, Tadi Pak Edi sudah kasih kita semua nomor handphone Pak ya jadi memang kalau diskusi malam ini juga ya perkenalan kah karena waktu kita kan memang pendek nih bapak ibu. Jadi memang di sini kita ajang ketemu nanti saling bertanya lah karena sudah kenal ajang perkenalan lah semuanya pak. Karena kami juga baru forum pertama di sini. Ya. Jadi selanjutnya untuk narasumber dari BKPM Pak Baskoro, silakan Pak. izin Bapak Ibu mungkin akan lebih interaktif biar saya berdiri saja ya oke okay, uh, perkenalkan Bapak Ibu pimpinan nama saya Basco Rupinandito saya merupakan analis pengawasan atau analis penanaman modal di Direktorat Pelayanan Perizinan jadi saya dan PED bahu-membahu untuk melayani berbagai uh, investor ataupun pelaku usaha dari berbagai segmen dari mikro, kecil, menengah hingga atas Uh, Di sini, saya akan berbagi sedikit mengenai uh, pertama, akan kita mulai dengan pentingnya investasi bagi uh, Indonesia. Uh, jadi, uh, kita harus menyadari bahwa dari pemerintah sendiri pun kita tidak bisa membangun. Uh, Indonesia sendiri, artinya apa? Artinya harus ada peran swasta atau da, atau dari peran pihak independen untuk melakukan pertumbuhan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, di uh, pemerintahan Pak Jokowi mulai dilakukan kemudahan dalam melakukan pembukaan usaha. Jadi beberapa langkah telah kita lakukan, termasuk dalam digitalisasi dan juga di bidang regulasi untuk bisa membuat bagaimana caranya agar memulai usaha itu mudah dan itu sudah kita lakukan dengan salah satunya melalui undang-undang cipta kerja. Next dari sini bisa kita lihat bahwa undang-undang cipta kerja itu mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan penyerda, penyederhanaan regulasi. Artinya, dulu kalau untuk melakukan pembuatan perizinan berusaha itu sangat sulit, Pak. Ketemu si ini, ketemu si itu dan juga melalui hard copy dan ini rentan dengan namanya korupsi. Dengan adanya undang-undang cipta kerja ini yang kita lakukan implementasinya dengan melalui sistem OSS itu sekarang lebih mudah dan artinya di sini apalagi dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan usaha perizinan berusaha juga dan juga adanya kemudahan berusaha ini adalah poin-poin poin penting dalam undang-undang cipta kerja. Dalam sistem OSS yang kami bangun, Bapak Ibu Pimpinan, kami sudah mewadahi begitu banyak kementerian dan lembaga yang ada di sana. Artinya OSS merupakan single submission. Pelaku usaha termasuk dari pengelola BPU atau BPB bisa cukup untuk mengakses OSS saja untuk melakukan perizinannya. Seperti itu. Uh, saya mau menyangkutkan dengan tema ini, yaitu Badan Pengelola Usaha dan Badan Pengembangan Bisnis jadi begini, Pak. Tren dari universitas itu tidak hanya pendapatan dari jasa pendidikan saja, tapi bisa juga dari usaha-usaha lain, misalnya rumah sakit, atau jasa konsultasi, atau bisa lembaga riset, ataupun juga lembaga-lembaga uh, lainnya, termasuk hal, hal seperti klinik. Nah, dengan adanya OSS ini. Bapak, Ibu pengelola BPU atau BPB itu bisa mengelolanya dengan sangat mudah, Pak. Jadi diharapkan dengan adanya kemudahan yang kita tawarkan melalui OSS dan juga uh, undang-undang cipta kerja itu semakin banyak lagi universitas-universitas yang mempunyai unit-unit usaha. Banyak juga yang akan memulainya. Karena uh, saya pribadi melihat beberapa, beberapa peluang, Pak. Misalnya uh, ada dari sektor swasta misalnya bisa menghubungi unit-unit usaha dari universitas untuk melakukan riset dan itu kan juga bisa mendapatkan uh, keuntungan juga. Lalu kita seperti kita tahu di universitas-universitas itu banyak juga uh, orang yang mempunyai keahlian-keahlian yang sangat spesifik dan itu bisa dimonetisasi, Pak. Misalnya uh, ada yang mempunyai pengetahuan dan riset cukup lama 5 10 sampai uh, 15 jurnal mungkin sudah dibilang expert di bidang E, sawit misalnya dan apabila ada perusahaan yang ingin melakukan penelitian untuk produk-produk tertentu bisa menghubungi usaha-usaha tertentu misalnya di universitas tersebut dan itu juga melakukan merupakan potensi-potensi pak kalau memang ada juga e, ambil contoh juga rumah sakit rumah sakit juga merupakan e, suatu layanan yang bisa melakukan profit juga pak dan itu bisa dilakukan oleh uh, universitas. Jadi, harapannya adalah dengan adanya OSS ini, uh, kampus universitas atau institusi akademik itu bisa melakukan uh, usaha di luar bidang pendidikan seperti itu, Pak. Jadi, dengan adanya integrasi dengan beberapa kementerian-kementerian ini dan juga lembaga itu. Kami berharap bisa sedikit membantu pengurusan izin seperti itu. Sebelum masuk ke tahapan proses perizinan berusaha di OSS ini, Pak, saya ingin sharing pengalaman mengenai pentingnya suatu kegiatan usaha itu untuk mendapatkan legalitas atau izin. Jadi, yang pertama. Ketika sudah mendapatkan izin atau legalitas, usaha kita itu bisa diikutkan ke dalam program-program pemerintah. Artinya, uh, mungkin tender-tender pemerintah itu kita bisa masuk ke situ. Misalnya, ada uh, universitas Jambi mempunyai, uh, misalnya ya, Bapak Ibu, ya, konsultasi di bidang human resources, fakultas ekonomi, dan bisnisnya seperti itu. Dan kemudian Pemprov Jambi mempunyai proyek untuk peningkatan uh, upskilling pegawai PNS-nya. Mungkin Unja bisa ikut ke dalam usaha seperti itu. Itu salah satu gunanya uh, kenapa kita harus mengurus perizinan legalitas. Yang kedua, Pak, uh, kita bisa melakukan akses pendanaan, baik itu konvensional ataupun syariah. Karena jika sudah melapat, mendapatkan perizinan, itu bisa mendapatkan bantuan atau uh, dukungan dukungan finansial bapak. Jadi itulah pentingnya kenapa suatu unit usaha itu perlu mendapatkan legalitas atau mengurus perizinannya seperti itu. Nah, bagaimana cara men mengurusnya? Kita sudah mempunyai OSS. Di OSS ini. Secara umum, uh, dimulai dengan lokasi, jadi apakah suatu unit usaha tersebut mungkin di kampus itu sudah mendapatkan lokasi uh, yang sesuai, apakah sudah diizinkan oleh uh, pemerintah provinsi, dan juga izin lingkungan? Jadi, mungkin suatu unit usaha itu mempunyai. Uh, usaha yang menghasilkan limbah, misalnya radioaktif atau nuklir, dan dan itu akan mendapatkan pertanyaan apakah ini sudah diperbolehkan untuk melakukan uh, usaha penelitian di sini, nah seperti itu. Tapi bapak bapak ibu tenang saja, karena dengan adanya OSS ini semua bisa di-tracking gratis, mungkin ada beberapa yang mempunyai uh, melakukan PNBP, dan itu tapi saya yakin itu enggak banyak tapi pada intinya adalah gratis dan juga bisa di -track, pak jadi apakah izin ini sudah disetujui, sedang di review ataupun ditolak dan semua itu transparan dengan adanya OSS ini. Uh, terakhir bapak ibu pimpinan jika kita dalam pengurusan legalitas ini mempunyai pertanyaan atau kendala pemerintah Kementerian Investasi bkpm telah membuka berbagai banyak kanal-kanal konsultasi Bapak Ibu jadi yang pertama itu adalah melalui email di kontak at oss.go.id di sini kita standby 80 orang analis kita yang bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua pertanyaan, Insya Allah akan dijawab asalkan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan pertanyaannya. Yang kedua adalah media sosial. Jadi kita aktif di Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mempunyai media-media sosial tersebut bisa memfollownya karena di sana banyak begitu banyak update-update yang sangat berguna Bapak Ibu. Tidak hanya mengenai peraturan saja, tapi bagaimana tips-tips untuk menjalankan usaha seperti itu. Yang kedua adalah konsultasi tatap muka. Bapak Ibu tidak perlu khawatir untuk melakukan konsultasi tatap muka ini tidak perlu datang jauh-jauh ke Jakarta. Bisa manfaatkan PTSP PTSP terdekat di daerah Bapak Ibu di sekitar kampus Bapak Ibu, misalnya di PTSP Wali Kota ataupun PTSP di, di provinsi. Mereka mempunyai PTSP yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ibu jika memang mau melakukan tatap muka. Lalu yang terakhir adalah ini inovasi dari kita yaitu kita WhatsApp bisnis. Jadi di, seperti demikian e, nomornya mungkin bisa di screenshot atau di foto. Di situ kita melak bisa melakukan konsultasi melalui WhatsApp. Jadi ini adalah salah satu e, terobosan kita untuk menjangkau pelaku-pelaku usaha yang memang membutuhkan akses cepat untuk melakukan uh, pengurusan izin-izin mereka seperti itu. Jadi uh, sebenarnya udah harusnya sih ya. Harusnya sih udah nggak ada alasan untuk suatu entitas usaha itu tidak mendapatkan legalitas, Bapak. Bisa dikontak melalui email jika memang untuk uh, ada attachment-nya atau juga ada melalui media sosial bisa melakukan DM-nya atau dikirim message ke sana dan juga konsultasi tatap muka bisa untuk melakukan uh, konsultasi tatap muka ke PTSP terdekat jadi tidak perlu datang ke Jakarta. Lalu yang ketiga adalah uh, yang keempat adalah WhatsApp Business. Jadi bisa melakukan konsultasi melalui WhatsApp Business seperti itu Bapak Ibu. Eh uh, down jadi mungkin bisa disebar juga Bapak Budi ini. Jadi untuk mendownload the materi presentasi kali ini bisa dilakukan di uh, diakses URL berikut. Jadi nanti di sini mungkin bisa di download dan juga bisa disebarkan ke, ke uh, rekan rekannya yang ada di uh, kampus masing masing seperti itu. Ya sekian terima kasih Bapak Ibu presentasi dari saya mungkin nanti bisa dilanjutkan ke dalam sesi diskusi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. ya terima kasih. Terima kasih Pak Baskoro uh, untuk presentasinya, berikutnya kita berikan kesempatan untuk diskusi ya Pak Satu sesi, dua atau tiga pertanyaan lah nah, begitu Pak ya <laughs> Jadi kita masih punya waktu Bapak Ibu untuk sesi pertama Jadi kalau tadi Pak Edi bilang dana setengah triliun dikelola universitas jadi Pak Baskoro, kalau saya lihat nih, eh, para tamu undangan kita nih, Pak Baskoro, kalau saya lihat dari kiri, nih uangnya banyak-banyak. Pak Baskoro ada Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Yogyakarta, yang di tengah, kemudian Universitas Negeri Surabaya, ya kira-kira segitu, mungkin putarannya, atau lebih. Yang paling banyak lagi nih, Pak Baskoro, yang di belakang kami sapa Universitas Terbuka, Ibu Min. Dan Pak Unggul ya, jadi rahasia umum Universitas Terbuka tuh uangnya paling banyak gitu, Pak. Ya, Universitas Terbuka gitu kan, uh, uangnya paling banyak, silpanya tuh sudah T. Mungkin ya, silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya, uh, kita buka satu sesi silahkan, Pak. Mohon panitia untuk mic, kita buka dua dulu, Pak. Kita buka dua pertanyaan dulu, kita buka dua sesi. Baik, yang pertama Bapak yang di ujung. Silakan Pak, perkenalkan namanya, kemudian berasal dari universitas mana. gitu Pak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arbin dari Universitas Negeri Gorontalo. Terima kasih atas kesempatannya Pak Bas. Uh, di Universitas Negeri Gorontalo, kami memang sudah mendaftar di OSS dan sudah uh, punya izinnya untuk beberapa unit usaha. Tapi memang ini yang menjadi kendala BLU untuk mendaftar di OSS itu adalah ketika melakukan proses pendaftaran NPWP itu yang tercantum nama di NPWP harus sama persis dengan. Nama ini tuh usahanya, pengelola usahanya. Jadi, misalnya yang akan mengajukan izin, misalnya universitas eh, negeri Gorontalo, maka nama di NPWP itu harus sama persis tercantumnya. Sementara NPWP kita itu diatur dari kementerian, ada tulisannya Sekretariat Utama, kemudian ada nama Perguruan Tinggi. Nah, biasanya banyak BLU berhenti di situ, Pak. Jadi tidak bisa terus karena ditolak dari sistem karena namanya tidak sama dengan nama di e, NPWP. Itu biasanya pengecekan langsung mungkin dengan e, dirjen pajak atau bagaimana. Nah kendalanya kebanyakan BLU berhenti di situ tidak bisa terus mendaftar. Ini ini masalah yang kita diskusikan beberapa saat lalu. Jadi mohon solusinya apakah bisa tidak harus mengacu ke nama yang ada di NPWP sama persis bahkan satu huruf pun harus sama persis saya bisa berbeda dengan nama perguruan tingginya itu yang pertama yang kedua pak nah kami sudah punya izin sudah nya kemudian ketika kami mengajukan eh, izin berikut misalkan untuk apotik itu kami mengalami kendala karena peraturan menteri kesehatan yang mengatur tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan itu belum mencantumkan BLU sebagai salah satu unit usaha. Jadi misalkan untuk apotek misalnya ada izin perseorangan, ada izin non perseorangan. Untuk izin non perseorangan itu hanya ada PT yayasan dan koperasi. Nah, ini agak lucu karena perseorangan saja bisa mengajukan izin apalagi harusnya BLU yang punya misalkan prodi farmasi misalnya punya prodi apoteker tidak bisa mendaftar karena di di peraturan Menteri Kesehatan itu tidak tercantum BLU sebagai eh, non perseorangan. Ini mungkin eh, usaha dari Kementerian Investasi ini sangat bagus untuk perizinan tapi mungkin belum dipahami oleh sebagian sektor kementerian kementerian teknis. nah kami mohon mungkin dari BPKM bisa memberikan sosialisasi lagi kepada kementerian teknis agar BLU ini bisa sebagai salah satu pelaku usaha. Kita kira itu dulu. terima kasih. Uh, terima kasih Pak Arbin. Dan juga, alhamdulillah, sudah datang jauh, Pak, ya, dari Gorontalo. Jadi, Gorontalo itu kan Sulawesi bagian utaranya, Pak, ya, paling atas samping Manado, ya, Pak, ya. Baik, untuk uh, kita tampung dulu, ya, Pak. Pertanyaan kedua, silahkan, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya, Nathaniel Dengen dari Universitas Blowerman. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan terima kasih atas presentasi ini, sehingga kami bisa uh, berbagi informasi dan bisa menanyakan beberapa hal. Nah, kembali menegaskan tadi memang ada kendala kami di dalam apa membangun usaha di lingkungan BLU karena batasan-batasan yang uh, sangat sempit sehingga ini harapannya kita tetap bisa diberi ruang yang yang bagus. khususnya seperti untuk usaha yang Uh, membentuk perusahaan apa itu masih sudah bisa dimungkinkan uh, kepada BLU. Nah kemudian yang kedua tadi uh, mendengar tentang uh, uh, ada investasi di kementerian di kementerian. Nah kami di perguruan tinggi uh, banyak hasil hasil riset yang ingin kami uh, apa produksi dan juga kami meng hire uh, wirausaha di mahasiswa. Kendalanya di kami bahwa anggaran di perguruan tinggi e, tidak bisa digunakan untuk e, men, in, berinvestasi terhadap produk-produk e, hasil riset, termasuk juga untuk e, investasi modal usaha mahasiswa UKM yang dibangun oleh mahasiswa. Nah, apakah dari Kementerian e, Investasi ini bisa? memberikan bantuan usaha kepada atau investasi kepada untuk membantu hasil-hasil riset tadi dan juga untuk mahasiswa harapannya sih kami atau kalau bisa itu seperti apa kami bisa melakukan demikian Pak pertanyaan dari saya terima kasih Terima kasih Pak Nathaniel dari Universitas Mualawar, Mualarman Pak ya dari Mualarman mualar ya. ya dari IKN itu, Pak ya di IKN, ya, maksudnya. benar dari IKN. Jadi kalau bisa tahun depan uh, di, di IKN pelaksanaan ini. Ya, ya. jadi sudah tiga Terima nih kasih. Bapak Ibu yang menawarkan untuk tahun depan Surabaya, Lombok dan IKN. Jadi Bapak Ibu lah nanti yang milih. Uh, Bapak Ibu ini kita langsung saja empat pertanyaan satu sesi aja selesai, gitu Pak ya. Biar kita catat aja gimana Pak? Atau dua-dua dulu? Dijawab, dua-dua dulu ya. Oh, habis ini dua pertanyaan lagi ya Pak ya. Ya, baik. Silahkan Pak Baskoro yang pertama pertanyaan dari Pak Arbin G. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kendala BLU sudah mendaftar di OSS, tapi karena statusnya kita BLU, jadi NPWP yang diminta tuh NPWP usaha sementara yang kita punya kan NPWP sekretariat begitu ya Pak Arbin ya. Bagaimana solusinya? Kemudian yang kedua izin di OSS itu misalnya mau bikin apotik, kemudian dari Kementerian Kesehatan itu hanya hanya dibuka hanya untuk perorangan, perusahaan, koperasi ataupun yayasan. Tidak ada di situ izin untuk BLU. Nah itu bagaimana solusinya? Kemudian Pertanyaan kedua dari Pak Natanil Unmul. Uh, jadi uh, Pak Natanil Pak ini BLU ini sangat sempit uh, batasannya Pak. Bagaimana solusinya? Uh, misalnya hasil riset, hasil riset produk inovasi mungkin ya Pak ya. Nah itu sudah jadi produk inovasinya mau kita produksi di BLU itu sulit pakai dana universitas. Nah ada tidak bantuan dari kementerian atau apa solusinya? Biar produk inovasi itu berproduksi dan bisa diedarkan begitu silahkan Pak Baskoro dijawab terima kasih Bapak Budi uh, yang pertama dari Bapak Arpin dari Universitas Gorontalo izin menjawab Pak jadi <coughs> jadi kasusnya adalah NPWP yang ada di Uh, Universitas Gorontalo ini berupa sekretariat ya pak ya. Nah, jadi memang kalau di sistem OSS itu kita semua sudah digital dan terintegrasi pak. Jadi jika ada salah satu huruf saja yang berbeda, itu tidak akan bisa dilakukan uh, pendaftaran seperti itu. Jadi solusi yang kita tawarkan adalah uh, coba. Pihak dari Universitas Gorontalo bisa menghubungi KPP terdekat untuk melakukan penggantian nama yang ada di NPWP Pak. Jadi, cukup Universitas Gorontalo saja seperti itu, dan untuk nomornya nanti bisa tidak berubah, Pak. Kalau sudah Universitas Gorontalo, jadi itu nanti bisa masuk OSS seperti itu. Hal ini untuk mel, uh, menghindari adanya multiple akun yang ada di sistem OSS. Oleh karena itu, kuncian utama kita adalah NPWP. Karena NPWP itu pasti suatu in, it, uh, entitas itu hanya memiliki satu, tidak mungkin dua. Akta mungkin bisa memiliki banyak, tapi NPWP cuman hanya satu, seperti itu Bapak. Jadi solusinya bisa hubungi KPP terdekat untuk melakukan penggantian nama sesuai yang diinginkan yaitu cukup Universitas Gorontalo seperti itu pak. Yang kedua uh, mengenai peraturan Kemenkes yang belum memasukkan BLU sebagai uh, pihak yang bisa melakukan usaha potek ya pak ya. Jadi uh, ini memang sedang dalam ini kita pak uh, diskusi kita dengan Kemenkes. Kalau perseorangan saja bisa untuk membuka apotek, kenapa BLU tidak seperti itu? Dan itu memang sedang dalam perbincangan kita dan diskusi dan nanti uh, akan ada PP peraturan pemerintah yang akan merevisi hal tersebut seperti itu Pak. Tapi kita punya solusinya. Kalau memang butuh cepat, sedangkan peraturan yang ini masih dalam penggodokan pihak dari Universitas Gorontalo bisa mengirimkan surat pak ke Kementerian Kesehatan untuk memohonkan adanya pembukaan akses bagi BLU untuk melakukan usaha apotek seperti itu. Jadi nanti kalau memang sudah uh, Kementerian Kesehatan sudah setuju, nanti bisa pak kita bukakan di sistem OSS-nya seperti itu pak. Uh, untuk pertanyaan kedua, dengan Bapak Hidayat, ya Pak, ya dari Universitas Mula Warman, yang pertama adanya batasan BLU, apakah uh, sebagai BLU universitas itu bisa bikin PT atau tidak? gitu ya Pak, ya uh, sebenarnya boleh nggak sih, Pak? Uh, uh, maksudnya bikin ya? Iya, jadi uh, kalau pertanyaannya... Iya, jadi produk inovasinya kan sudah ada nih pak. Oh. Kemudian, kemudian mau diproduksi diperbanyak selama masih BLU dana universitas belum. Jadi ada bantuan nggak dari pusat atau gimana gitu pak? Untuk uh, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengkomersilkan hasil riset dan apakah itu bisa diserap uh, oleh Kementerian Investasi? Itu belum bisa pak tidak ada bantuan dari Kementerian Investasi terkait hal itu. Kita di Kementerian Investasi tidak uh, mempunyai kewenangan untuk melakukan pendanaan terhadap entitas usaha apapun. Jadi hal ini juga berlaku juga untuk UMK-UMK yang hasil binaan dari universitas. Seperti itu, Pak. Namun uh, dengan adanya OSS ini kita mengencourage bahwa setiap universitas itu mempunyai badan usaha. Jadi harapannya misalnya tadi hasil riset itu kenapa tidak di universitas Mulawarman misalnya membuat suatu lembaga riset atau lembaga konsultasi. Nah lembaga konsultasinya itu melakukan berbagai jasa konsultasi. Nah jasa konsultasinya itu bisa dijual pak. Nah salah satu jasa konsultasi itu kan Uh, outputnya kan berupa riset kan, nah itulah mungkin bisa menjadi suatu cara untuk mengkomersilkan dari hasil riset tadi, seperti itu. Lalu untuk uh, bagaimana funding dengan untuk pembiayaan bantuan uh, pendanaan untuk UMK UMK kecil binaan kampus. Nah justru dengan adanya OSS ini pak usaha-usaha mikro kecil yang hasil binaan mahasiswa-mahasiswa adik-adik kita itu itu sekarang sudah legal. Artinya kalau sudah legal itu akses pendanaan itu baik konvensional ataupun syariah itu terbuka, Pak. Seperti itu dan itu biasanya bisa mendapatkan uh, biaya yang murah seperti itu. Jadi itu Pak, solusi dari kita. Karena dari Kementerian Investasi sendiri kita tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembiayaan seperti itu. Terima kasih. E, terima kasih jawabannya Pak Baskoro. E, ini karena berhubung waktunya juga agak terbatas nih Pak Arbin, nanti kita e, diskusi lagi nih di belakang layar dengan Pak Baskoro. Kemudian kita berbagi nanti di grup. Forum BPU grup kita jadi tadi solusi dari Pak Arbin, rubah nama di NPWP. Nah, setahu kami, kalau masih BLU, kita belum rup, boleh rubah nama sekretariat NPWP itu, Pak. S iya, sama dengan Pak Nathaniel tadi. Jadi, memang kita e hilirisasi lah, Pak. Ya, hilirisasi produk lah, gitu, Pak. Ya, jadi mungkin solusinya. Tadi Pak Baskoro bilang, boleh enggak bikin PT? PT kan boleh memproduksi gitu Pak ya. Mungkin solusinya nunggu PTNBH kali Pak ya. Jadi nanti kita diskusi lanjut karena karena masih BLU tadi Pak ya. Ya karena BLU kita KSU dan KSM lah kebanyakan Pak ya. Nah, iya Pak. Jadi nanti kita lanjut e, mungkin dari Bapak Ibu forum BPU E, pertanyaan Pak Arbin dan Pak Nathaniel ini sangat bagus. Siapa yang sudah ada apotik bisa memberikan masukan ke grup WA kita. Kita bisa berdiskusi lanjut di situ. Kemudian nomor HP Pak Edi dengan HP Pak Abbas Koro juga kita pegang. E, Bapak Ibu, ini karena sudah jam 9 kita harusnya masuk sesi kedua lagi. Cuman saya kasih satu pertanyaan karena Ibu tadi sudah nunjuk kan? Satu pertanyaan saja Bu. Sila, e, satu universitas maksudnya. Silahkan Bu nama dan asal baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin saya Sofia Hartati dari Universitas Negeri Jakarta ketua BPU dari Universitas uh, saya sepakat dengan pertanyaan Bapak yang, terdah yang tadi bahwa memang kesulitan kita di perguruan tinggi yang masih BLU adalah tidak diperkenankannya membuat PT nah ini yang tetapi di sisi lain kita harus nyari duit gitu loh Ya, kan? E, terus, semua perguruan tinggi negeri sekarang didorong untuk menjadi PTNBH. Nah, tentu ada masa transisi yang harus kita e, siapkan. E, tidak mungkin, kan, begitu e, izin PTNBH keluar, kita baru bikin PT. Tetapi, di masa-masa persiapan untuk PTNBH ini, kita tentu harus sudah merintis e, perusahaan, atau apapun itu bentuknya, yang bisa memberikan income generating bagi universitas. Nah, persoalannya banyak sekali, Pak. Selain ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan-peraturan tentang BLU bahwa kita tidak boleh mendirikan PT, juga kendala-kendala eh, apa mindset dari eh, apa institusi itu sendiri, baik itu dosen, bahkan mungkin juga eh, pimpinan-pimpinannya juga masih belum bisa Bagaimana sih kita uh, membangun sebuah unit usaha yang betul-betul bisa memberikan kontribusi pada uh, perguruan tinggi gitu. Ditambah dengan ketakutan-ketakutan dan stereotip yang ada pada diri kami bahwa memang uh, ketika kita mendapatkan sebuah income dari luar ya kan itu sekarang masih sulitnya setengah mati untuk bisa kita kelola. Begitu. Karena apa? Karena aturan-aturan yang harus kita patuhi gitu. Nah, oleh karena itu barangkali dari uh, pihak Kementerian Investasi ada upaya sosialisasi dan juga barangkali tadi saya sepakat kalau misalnya ternyata sekarang sedang diupayakan ada sebuah peraturan baru sehingga mendorong perguruan tinggi-perguruan tinggi seperti kami ini yang disiapkan untuk menjadi PTNBH berani dan punya peluang-peluang yang apa ya yang leluasa untuk mendirikan perusahaan ada bimbingan dari apa dari Kementerian Investasi dan bahkan mungkin akan ada dukungan-dukungan modal begitu yang bisa diakses oleh kami untuk bisa membuat sebuah perusahaan seiring dengan persiapan kami menjadi PTNBH bisa nggak itu dilakukan Pak? Barangkali itu kesulitannya yang sedang dihadapi oleh kami. Salah satu contoh uh, di UNJ ini sekarang, uh, saya sedang meng-create beberapa uh, apa, pekerjaan untuk bisa menjad, dijadikan income generating. Apakah itu hilirisasi dari produk-produk riset, teman-teman, begitu, ataupun kerjasama dengan pihak luar, baik itu dalam negeri maupun luar negeri? Tapi sekali lagi, persoalannya, kita terkendala dengan aturan-aturan bahwa kita. Tidak bisa leluasa untuk membangun kolaborasi dengan uh, dunia industri. Jangankan dari luar negeri, dari dalam negeri aja masih sangat kesulitan. Nah, adakah upaya-upaya yang bisa dibantu oleh uh, Kementerian Investasi begitu kepada universitas sehingga kami berani ya untuk melakukan sebuah usaha? Barangkali itu. Terima kasih, uh, terima kasih Bu Sofia dari Universitas Negeri Jakarta. Silahkan Pak Arbin pertanyaan Ibu Sofia dan sebelumnya nih mewakili pertanyaan kami semua lah yang masih kita semua yang masih BLU ya Bu ya. Silahkan Pak Arbin, eh, Pak Baskoro. Ah, terima kasih Ibu Sofia dari UNJ. Yang pertama adalah mindset mengenai universitas itu sendiri mengenai unit usaha. Jadi begini Bu, ada tren makin sekarang itu universitas-universitas di Indonesia itu sudah sudah bergerak bahwa dari universitas itu tidak hanya menawarkan jasa pendidikan tinggi bu, tapi banyak juga unit-unit unit lain seperti tadi lembaga manajemen, lembaga konsultasi, rumah sakit, klinik, apotek, lembaga penelitian, lembaga bantuan hukum dan itu komersil bu, ada uangnya itu, ada profitnya bu, dan ini bisa untuk Berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan bagi universitas, jadi mungkin itu memang perlahan-lahan. Itu uh, sudah menjadi tren, mungkin ada masa transisi, ya Bu, ya, untuk uh, pengajar dosen-dosen di uh, universitas untuk bisa mengadopsi hal tersebut. But it's happening, Bu, ini memang terjadi seperti itu. Trennya sudah ke situ. Lalu yang kedua. Uh, Terkait dengan sosialisasi dan juga uh, bantuan pendanaan, mohon izin, Ibu. Kalau Kementerian Investasi ini kita uh, tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembiayaan, Ibu, karena kami adalah regulator, kami adalah policy maker. Jadi, kalau untuk melakukan pendanaan, itu bisa melalui institusi-institusi institusi keuangan yang sudah uh, ditujuk pemerintah salah satunya bank dan mereka yang mempunyai uh, kewenangan untuk melakukan pendanaan ataupun juga mungkin ibu bisa mencoba untuk melakukan uh, penetrasi terhadap kementerian kementerian terkait misalnya riset apakah uh, ibu sudah coba untuk hubungi Kemendikbud mungkin mereka punya alokasi anggaran untuk bisa uh, menghilirisasi hasil riset, nah mungkin itu bisa dicoba juga bu, atau bisa juga untuk uh, oke, okay, kalau memang nggak bisa juga bisa nggak uh, bantuan anggaran supaya kita uh, prepare suatu lembaga uh, manajemen atau konsultasi seperti itu untuk nanti ketika PTNBH uh, kita sudah siap seperti itu, itu kan bisa juga bu, jadi mungkin uh, bantuannya bukan untuk untuk pembiayaan riset, tapi untuk persiapan untuk PTNBH, mungkin itu bisa dilakukan ke kementerian-kementerian e, terkait salah satu kementerian Kemdikbud, mungkin siapa tahu bisa. Lalu yang kedua uh, mengenai aturan BU ini tidak bisa mendirikan PT. Jujur ini kalau Kementerian Investasi itu mengacu kepada Kementerian terkait yaitu Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Bu, Pak, Pak Budi, Bu Sofia. Jadi once once Kemendikbud oke okay, setuju, kita akan bukakan itu. Yang jelas Kementerian Investasi BKPM itu siap untuk membantu asalkan dari Kementerian terkait yaitu Kemendikbud sudah oke, okay, kita bukakan ibu pintunya. Seperti itu. Ya, ibu. Ya, terima kasih uh, Pak Baskoro. Eh uh, nanti kita diskusi lagi di grup ya, Bu ya. Jadi memang saya yakin Bapak dan Ibu juga pasti punya solusi-solusi lain dan pertanyaan-pertanyaan lain gitu kan. Tapi dengan ajang kita ini kita saling kenal. Jadi nanti <tuh> pasti berkembang di grup. Eh uh, karena waktunya memang mepet nih Bapak Ibu. Jadi Pak Baskoro kalau untuk Badan Pengelola Usaha dan Badan Pengembang Bisnis ini, kita juga terikatnya dengan Kementerian Keuangan, Pak. Jadi, kalau masih BLU, bagaimana? Kalau sudah PTNBH, baru boleh bagaimana, begitu kan, uh, uh, dari Kementerian Keuangan? Jadi, uh, terima kasih, Pak Baskoro. Mungkin kita kasih plus untuk Pak Baskoro dari Kementerian Investasi dan Pak Edi yang lagi Zoom, mungkin lagi di luar, lagi Zoom dengan Pak Menteri Investasi. Terima kasih, kita lanjut ke sesi kedua nih Bapak-Ibu hari menjelang malam, mungkin Bapak-Ibu nih capek nih jauh-jauh dari mana. E, mohon izin, mohon waktunya kita masuk ke narasumber kedua. Silahkan Bapak-Ibu yang belum ngopi, belum coffee break, ada sudah tersedia di belakang, kuenya bisa diambil, silahkan Bapak-Ibu ada kopi, ada teh dan sebagainya. Baik, e, berikutnya kami undang narasumber kita yang kedua dari PT Pertamina Patra, saya ulangi. Pak Didi Rosadi, beliau merupakan PIC Pertamina Jambi, Sales Branch Manager Rayon 2, BT Pertamina, Patra Niaga Area Jambi. Nah ini sudah kita sudah mendetail nih bagaimana bermitra, bagaimana usaha dan sebagainya. Silahkan Pak Didi Rosadi kami persilahkan, mohon panitia dipersiapkan slide dari Pertamina, silahkan. Ya, uh, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam uh, bapak ibu dari wakil rektor di lingkungan Universitas Jambi, bapak Dr. Kamit, lalu ada ketua BPU Unja, pak Dr. Andes Agus Syarif, pejabat di lingkungan Unja, narasumber satu dari Kementerian Investasi dari perguruan tinggi negeri se-Indonesia, wakil rektor, ketua direktur BPU, BPB, pengembangan bisnis, serta pengelola seluruh yang hadir. Terima kasih, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Didi Rusadi, mewakili Bapak Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga, wilayah Sumbaksel. Kebetulan beliau tidak bisa hadir karena saat ini sedang ada dinas di luar kota. Tadi, setelah kita mendengar pemaparan secara umum terkait investasi eh, di sini, saya akan menjelaskan sedikit eh, singkat saja. Tapi, semoga bermanfaat berkaitan dengan salah satu sektor eh, hilir, yaitu eh, minyak dan gas, yang mana di sini eh, saya merasa terhormat. Mungkin mewakili Pertamina, bisa menyampaikan materi ini ke hadapan Bapak Ibu semua. Jadi yang pertama kita akan overview uh, terkait PT Pertamina Patraniaga Regional Jambi itu seperti apa. Next, next. Ya uh, baik. Jadi uh, tadi sempat disebutkan juga oleh uh, moderator saya selaku Sales Branch Manager di mana di perwakilan Jambi ini kantornya terletak di. Raden Pamuk ya di Kasang. Di situ bertugas untuk mengelola seluruh e, penyaluran distribusi sampai ke penjualan level hilir baik minyak dan gas di mana diwakili oleh lembaga penyalur bernama SPBU e, dan pangkalan sampai level akhir. Di Jambi sendiri e, total lembaga penyalur SPBU ada 92 yang reguler, yang non reguler ada 11. SPBU Nelayan ada dua, Pertashop total ada 168 Pertashop, Agen LPG PSO ada 48, Pangkalan ada 2.700, SPBE ada 5, dan BPT ada 2 e, yang PSO, 1 yang NPSO. Lalu di Jambi juga terdapat tangki penyimpanan. Untuk BBM terdapat 12 tangki timbun dengan total kapasitas 19.700 kiloliter. Next sekilas saja ini uh, pola suplai untuk BBM di retail sales Jambi. Jadi suplai BBM yang ada di depot Jambi ini disuplai dari Palembang, Ite Kertapati, Tanjung Uban dan Pulau Sambu atau sebagian dari Teluk Kabung. Ini yang warna biru jika suplainya reguler, tidak ada kendala bencana alam atau first major yang lainnya, tapi ada pola yang alternatif atau pola yang emergensi ketika memang ada uh, gempa bumi misalkan seperti yang kemarin terjadi di Cianjur maka pola ini bisa fleksibel berubah yang ditonjolkan yaitu uh, kondusivitas maupun ketahanan stok di wilayah jambi selanjutnya ini ada pola supply LPG uh, ketika tadi adalah uh, BBM ini untuk LPG LPG ini diperoleh dari jambi ini mengambil dari depot di Pulau Layang Pulau Layang mungkin kalau yang tahu di area Lampung. Jadi setiap hari e, dari depot di Jambi akan mengambil gas dari Pulau Layang menggunakan ski tank. Seperti mobil truk gitu bolak-balik untuk memindahkan stoknya ke wilayah Jambi untuk seterusnya disalurkan ke hilir, ke agen dan pangkalan. Itu mengambilnya dari Pulau Layang. Lu next. Nah ini sekilas saja uh, makroekonomi terkait harga minyak mentah di dunia uh, dibanding dengan harga uh, jual dari PT. Pertamina gitu. Seperti kita tahu yang grafik kanan adalah harga minyak mentah dari tahun 2017-an sampai dengan 2022 ini harga minyak relatif naik ya, terutama setelah COVID kemarin sempat menyentuh angka $120 dollar per barelnya sampai sekarang turun di kisaran 80-90 dolar per barel apalagi ditambah kemarin ancaman e, perang ya Rusia Ukraina itu juga mempengaruhi harga minyak mentah dunia dengan harga yang bergejolak seperti ini e, Pertamina di mewakili e, regulator yaitu Kementerian Keuangan BPH Migas dan sebagainya mencoba mengkondusifkan semaksimal mungkin salah satunya dengan menahan harga untuk e, subsidi khususnya solar dan pertalite meskipun di tengah-tengah harga minyak dunia yang lagi melambung tinggi. Jadi ketika harga solar maupun pertalite saat itu belum naik, itu subsidi dari pemerintah membengkak untuk mengcover selisih subsidi e, harga minyak mentah dunia dibanding harga minyak hilir yang dijual Langsung ke konsumen. Jadi dari 2017 sampai 2022 ada kenaikan harga minyak, tapi sampai awal 2022 relatif sama harga jual minyak ke konsumen. Next, yang tadi gasolin yang ini harga gas oil, kenaikan baru terjadi signifikan di bulan September kemarin, padahal dari sebelum-sebelumnya harga minyak dunia sudah melambung tinggi. Oke, next. Baik, uh, selanjutnya saya akan uh, menjelaskan sedikit tentang salah satu potensi bisnis yang mungkin uh, di sini sebagian bisa jadi salah satu mitra dari Pertamina juga ada yang punya SPBU di sini uh, mungkin perseorangan atau gabung menjadi PT atau CV untuk menjadi mitra Pertamina di sini. Uh, Next, SPBU mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu ada yang belum. Kita membagi minyak itu secara umum yaitu ada pertamax series maupun dex series. Dimana di pertamax ini ada e, pertamax turbo, ada pertamax kalau dulu pertalite. Sedangkan di dex ini yaitu gasoil, solar, e, LED dan Pertamina dex. Jadi, secara umum itu, lalu nanti ada dibagi lebih detail, ada yang BBM subsidi maupun non-subsidi. BBM subsidi di sini ada solar dan pertalite, sedangkan yang non-subsidi di luar itu di luar solar dan pertalite. Next, oke, okay, ini sekilas saja. Mungkin bapak ibu tahunya SPBU, ya, yang selama ini bapak ibu mengisi bensin, padahal SPBU itu jenisnya bermacam-macam ada SPBU reguler, nah itu yang SPBU sering Bapak Ibu berkunjung dan bertransaksi, lalu ada SPBU mini, SPBU modular, SPBU kompak, pertashop, dan SPBU nelayan. Status kepemilikannya pun juga terdiri dari tiga jenis. Ada koko, koko ini corporate owned dan corporate operated, dikelola dan dijalankan oleh Pertamina. Sedangkan kodo, corporate owned dan dealer operated, itu Sebagian milik Pertamina, sebagian dikelola oleh swasta. Lalu, yang dodo dealer on dan dealer operated ini full sepenuhnya milik swasta SPBU tersebut. Oke, okay, next. Nah, ini secara lebih detail ya, Bapak Ibu semua, apa itu SPBU kompak? SPBU kompak merupakan lembaga penyalur dengan bentuk sederhana yang diperuntukkan di daerah yang belum layak didirikan lembaga penyalur jenis lainnya. Kurang lebihnya uh, gambarnya seperti di samping. Tujuannya untuk mengetes market di suatu titik, apakah memang demand yang ada di titik tersebut layak untuk dibangun SPBU atau tidak. Next. Next. Oke, okay, uh, selanjutnya yaitu ada SPBU mini. Di sini SPBU mini merupakan lembaga penyalur yang dibangun di di atas bidang tanah yang terbatas dan memiliki fasilitas SPBU dengan satu pulau pompa. Jadi kalau yang Bapak Ibu sering lihat itu versi mininya disebut SPBU mini dengan hanya satu pulau pompa saja. Kurang lebihnya investasinya sekitar 1,5 miliar sampai 2 M dengan BEP kurang lebih 5 tahun. Lalu selanjutnya next SPBU modular, nah, SPBU modular ini merupakan lembaga penyalur yang memiliki sarana dan fasilitas yang dapat berpindah sebagai alternatif bangunan untuk memenuhi kebutuhan BBM. Jadi, biasanya ini dimunculkan saat satgas, satuan tugas, nataru, atau Idul Fitri untuk menambah ketahanan stok di suatu titik yang rawan kritis. Gitu stoknya, jadi dapat berpindah-pindah. Next. Nah ini SPBU reguler eh, yang memang saat ini dibuka untuk siapapun yang mau menjadi mitra dari Pertamina membangun SPBU. SPBU yang paling familiar tadi adalah SPBU reguler. Di mana SPBU reguler ini minimal ada tiga pulau pompa. Kalau tadi mini satu, yang reguler ini tiga dengan biaya investasi kurang lebih 5-7 miliar dengan BEP kurang lebih tujuh tahun lima sampai tujuh tahun biaya operasi plus minus ya tergantung harga minyak saat ini karena itu untuk modal minyak ya penebusan minyaknya Next. ini SPBU nelayan nah SPBU nelayan ini khususkan di wilayah nelayan yang memang sudah ditunjuk oleh DKP Dinas Kelautan dan Perikanan Titik-titik mana saja yang merupakan perkumpulan dari e, bisa dibilang komunitas atau warga yang berkecimpung di dunia nelayan di sini? Untuk fokusnya adalah mensuplai e, ketahanan di wilayah tersebut. Next, ini yang terakhir yaitu SPBU banker. E, SPBU banker ini untuk melayani kapal-kapal. Jadi, kalau nelayan tadi fokusnya adalah ke orangnya. Orangnya yang mengisi nelayannya, atau mungkin warga di sekitar kampung nelayan, sedangkan kalau SPBU bunker ini langsung ke kapalnya. Biasanya, secara lokasi dia ada di perairan mepet, jadi kapal bisa bersandar dan melakukan pengisian. Nah, ini SPBU bunker. Oke, okay, next. Nah, selain SPBU berbagai jenis, SPBU tadi ada juga yang mungkin uh, bapak ibu familiar, ya. SPBU itu ada istilahnya NFR yaitu non fuel revenue revenue selain minyak yang ada di SPBU itu disebut NFR dimana di sini e, dijelaskan ada jadi suatu SPBU bisnisnya ada space management mereka bisa menyewakan e, lahan atau suatu tempat ke pihak luar untuk bisa dikomersialkan lalu ada juga on brand Pertamina memiliki brand sendiri untuk mendaftarkan e, di SPBU milik mitra yaitu ada contohnya Bread Cafe, Enduro Express dan Oil Mart ini adalah brand milik Pertamina Lubrikan, atau eh, anak dari perusahaan Pertamina. Yang terakhir yaitu advertising. Jadi eh, SPBU bisa bekerja sama dengan pihak eh, periklanan untuk eh, menyewakan lahan yang ada di SPBU. Oke, okay, next. Nah ini salah satu gambaran uh, SPBU yang memang lengkap uh, sebagai one stop service ya. Jadi SPBU pun gradasinya bermacam-macam dari yang enggak ada nfr nya sampai yang super lengkap gitu. Ada NFR-nya, ada Green Energy Station, mungkin kalau di Jakarta ada yang untuk mengisi mobil listrik ya. Uh, sedangkan kalau di Jambi memang saat ini masih berfokus di pengembangan NFR-nya saja. Nah, di situ harapannya Konsumen ketika datang ke SPBU bisa mengisi LPG, bisa mampir ke minimarket, bisa melakukan edukasi, jadi ada beberapa papan informasi. Lalu mengisi bensin pastinya penuhi tangkimu, mencuci mobil atau mengganti oli dengan Enduro Express atau Elmar dan yang terakhir ada resto, cafe, maupun eh, ini contohnya bakery ya. Jadi memang one stop service eh, berhenti di SPBU semua eh, kebutuhan ter terpenuhi next ini salah satu uh, tenant-tenant yang bekerja sama dengan Pertamina saat ini ada yang sebagai tenan nasional ada yang tenan internasional jadi uh, di sini dijelaskan ada KFC dan King Donuts uh, AW lalu dari sisi ATM ada Mandiri, BCA, BNI Autocare juga ada Planet Ban Autoglass, yang minimarket juga ada Indomaret, Circle K, dan lain-lain. Nah, e, NFR ini berpotensi untuk meningkatkan margin suatu SPBU. Jadi apabila Bapak Ibu berminat untuk membangun suatu SPBU dan memasang NFR salah satu ini di SPBU Bapak, berpotensi untuk menaikkan margin dari e, SPBU. Oke, okay, next. Selanjutnya uh, saya akan menjelaskan tentang pertashop yang di Jambi tadi ada sekitar seratusan lah ya seratus lebih pertashop eh, sorry next oke okay. ya total ada 168 pertashop di sini dijelaskan apa itu pertashop pertashop merupakan lembaga penyalur Pertamina yang disiapkan untuk melayani kebutuhan BBM non subsidi. Jadi selain solar dan pertalite, tapi yang paling banyak dipraktekkan yaitu penjualan pertamax dan dexlet. Tujuannya apa? Pertama untuk melayani kebutuhan BBM, LPG, pelumas dan produk retail Pertamina ke seluruh wilayah NKRI. Yang kedua mendekatkan ke konsumen akhir untuk memastikan kualitas layanan produk dan harga. Yang terakhir memberikan nilai tambah dari potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa. Next, nah ini uh, kriteria mitra pertashop. <tuh> Di sini kriterianya ada beberapa. Uh, salah satunya memiliki legalitas usaha yang, berben yang berbentuk uh, CV, koperasi maupun PT. Yang kedua memiliki kelengkapan dokumen legalitas berupa KTP, NPWP, akta perusahaan. Yang ketiga memiliki atau menguasai lahan untuk pengoperasian pertashop yang keempat mendapatkan rekomendasi dari kepala desa, kriteria lokasi pertashop juga aksesibilitas desa. Apakah bisa keluar masuk mobil tangki untuk suplai minyak? Lalu ada ketersediaan jaringan listrik karena untuk mengoperasikan pompa e, minyaknya. Yang ketiga, kecamatan yang belum ada lembaga penyalur. Yang keempat, kecamatan yang sudah ada lembaga penyalur tapi jauh. Contoh misalkan suatu desa lebih dari 10 km untuk akses SPBU terdekat, itu potensi untuk dibangun pertashop. Dan yang terakhir lokasi yang akan dibangun pertashop memiliki potensi yang bagus. Misal di desa yang berpotensi ini memang demandnya tinggi, tapi akses ke SPBU susah. Jadi titik tersebut potensial untuk menjadi dibangun pertashop. Yang terakhir persyaratan perizinan ya. Ini juga nanti melibatkan uh, OSS untuk pe pengurusan perizinan dari Pertashop ini. Next. Oke, okay, tipenya juga ada beberapa ya. Pertashop ini ada yang tipe gold, ada yang si tipe platinum dan ada yang tipe diamond. Tapi saat ini mengingat uh, kepraktisan dan kemudahan penggunaan mayoritas tipe pertashop khususnya yang ada di Jambi adalah tipe yang gold dimana tipe gold ini membutuhkan luas minimum 210 meter persegi investasi mitra kurang lebih 250 juta di luar harga tanah tentunya tangki penyimpanan berukuran 3 kiloliter atau 3 KL rekomendasi omset kurang lebih 400 liter per hari margin per liternya 850 perak per hari Produknya selain bisa berjualan BBM non subsidi, bisa juga berjualan uh, LPG non subsidi juga maupun pelumas. Oke okay, next. Uh, ini gambaran umumnya ya uh, tahap pendaftaran mitra pertashop kurang lebih seperti apa. Yang pertama tentunya bisa input lewat web. Nanti saya jelaskan lebih detail kemitraan dan pertamina.com ini. Ada detail lokasi, legalitas badan usaha, melampirkan surat rekom, lalu selanjutnya ada verifikasi dokumen dilakukan oleh Pertamina, nanti akan dicek oleh tim di lokasi. Yang ketiga adalah administrasi persyaratan Pemda, penguasaan lahan, yang keempat izin bangunan, yang kelima kontrak yaitu kerjasama antara Pertamina dan mitra, dan yang terakhir sampai ke level operasional pertashop. Next. Ini contoh beberapa pertashop ya yang sudah dibangun dengan omset contoh di daerah Batang itu per hari 705 liter. Daerah Serang ada 143 liter per hari, Indramayu 309 liter per hari, Cilacap 456 liter per hari dan di Bali ada yang menyentuh 832 liter per hari. Tentunya ini sangat tergantung dengan e, harga pertama atau kenaikan harga pertalat dan faktor-faktor lainnya ya next oke okay, selanjutnya saya akan membahas terkait LPG LPG di sini ada yang istilahnya NPSO ada yang istilahnya PSO PSO adalah public service obligation yang mana itu LPG subsidi atau LPG melon LPG 3 kilo nah itu disebut LPG PSO sedangkan LPG yang ping atau mungkin yang 5 kilo, 5 5,5, eh 12 kilo itu disebut LPG NPSO atau non public service obligation next. Nah, e, sebenarnya Pertamina di sini memproduksi e, gas apa saja gitu. Mungkin yang Bapak Ibu tahu familiar yaitu ya gas untuk memasak ya yang di rumah yang LPG 3 kilo atau yang bread gas atau yang merek dagangnya LPG, LPIJI itu juga e, milik Pertamina. Tapi selain itu, Pertamina juga memproduksi musikul. Musikul ini produk untuk e, AC. Semacam refrigeran, lalu ada Vigas. Kalau Bapak Ibu sempat mendengar berita dulu ada e, penggunaan kendaraan berbasis gas. Nah, itu menggunakan Vigas itu. Lalu ada heating dan cooking fuel. Ini untuk konsumen-konsumen industri, resto, hotel, itu bisa membeli bulk LPG ukuran 50 kg. Lalu ada HAP, ini aerosol dan raw material. Jadi bapak-ibu yang menggunakan deodoran, minyak rambut, itu pendorongnya menggunakan produk dari Pertamina, salah satunya ya. Oke, okay, next. Ini sekilas saja terkait produk knowledge dari LPG 3 kilo. Jadi LPG ini disalurkan dari SPBE tadi, Pulau Layang ke Jambi, Jambi ke Agen, Agen ke Pangkalan, Pangkalan ke Konsumen Akhir. Ini eh, termasuk LPG PSO, subsidi, yang mana penerimanya sudah ditentukan. Rumah tangga, UMKM, nelayan sasaran atau petani sasaran. Next. Ini bread gas 5,5 kilo, ini produk non-subsidinya Pertamina, Pertamina. Eh, ini perbedaannya adalah tentunya harganya lebih mahal karena non subsidi ada yang kemasan lima setengah kilo ada yang 12 kilo ada yang nanti 220 gram salah satu kelebihannya ini lebih aman karena segel katupnya ganda DSVS pencegahan kebocoran dan segel hologram untuk jaminan ke tidak dioplos dan lain-lain lalu lebih nyaman karena bisa pesan melalui PDS pre-delivery service jadi Pertamina bisa mengirimkan Produk ini langsung ke rumah masing-masing. E, Terus ada Indomaret juga bekerja sama dan Alfamart. Dan e, harga isi ulang satuan untuk lima setengah kilo juga lebih terjangkau. Next, ini versi yang 12 kilo, gas 12 kilo. Next, ini versi yang e, kaleng, yang biasa digunakan oleh Uh, pendaki gunung ya pecinta alam untuk mendaki ke gunung biasanya mereka membeli produk bGken ini kalau di Jambi berarti di Kerinci bisa orang-orang yang mau ke Kerinci belinya bra gas yang ini kaleng 220 gram next ini uh, sekilas saja nanti detailnya bisa Bapak Ibu baca juga sebenarnya uh, banyak referensinya untuk syarat menjadi agen LPG NPSO itu seperti apa? Di sini dijelaskan sama seperti tadi akta pendirian badan usaha NPWP, surat referensi bank, SIUP, SKDP, TDP, lalu ada IMB, SKCK dan surat pernyataan bermaterai dengan isi sanggup membiayai seluruh uh, perusahaannya untuk menjalankan bisnis ini dan fakta integritas. Lalu next. Ini dari sisi sarana dan fasilitas sarvas itu juga e, luas minimal 225 meter persegi. Tempat usaha juga dilengkapi dari aspek HSE, dari ventilasinya harus seperti apa, lantainya seperti apa, lalu e, bahan e, kaca, sorry, lampunya juga harus yang gas proof, tidak gampang e, memantik kebakaran. Itu juga ada teknis detailnya. Ketentuan jarak dengan bangunan terdekat dan memiliki kendaraan operasional untuk angkut e, tabung tersebut. Oke, next. Ini masih lanjutan juga. Memiliki alat timbangan, memiliki APAR (alat pemadam api), memasang rambu-rambu petunjuk, melengkapi karyawan dengan kartu identitas, menyediakan dan memastikan stiker metalize memiliki perangkat sarana IT, papan nama, dan memiliki service home delivery. Untuk mengantarkan LPG tadi ke konsumen akhir. Next, nah, untuk bapak ibu yang memang tertarik baik secara CV, PT, atau mungkin perseorangan sebenarnya ter dijelaskan lebih detail di web namanya https kemitraan.pertamina.com jadi di web ini Bapak atau Ibu bisa mengakses apa saja jenis lembaga penyalur yang tertarik untuk mendaftar contoh next di sini ada Pertashop Misal Bapak Ibu tertarik pertasob bisa langsung klik saja gabung sekarang atau info lanjut. Ada SPBU, SPBU reguler yang tadi saya jelaskan juga bisa gabung sekarang atau info lebih lanjut untuk tahu lebih detail syarat-syarat administrasi dan teknisnya. Lalu ada BBM satu harga, ini sifatnya juga penugasan mirip seperti SPBU tapi ada aspek penugasan dari pemerintah. Next. Ini ada SPBE. Nah, SPBE ini stasiun pengisian bahan bulk eh, LPG. Jadi tabung-tabung sebelum beredar ke agen dan pangkalan mereka akan diisi di SPBE tadi. Yang dari Pulau Layang itu dibawa ke Jambi ada nama fasilitas disebut SPBE. Di SPBE ini yang bertugas mengisi tabung-tabung ke agen untuk seterusnya agen ke pangkalan dan ke konsumen akhir. Nah ini juga terbuka untuk mitra yang mau membangun eh, SPBE di wilayah Jambi lalu ada BPT, bengkel pemeliharaan tabung, jadi tabung-tabung yang beredar di e, Provinsi Jambi ini baik yang 3 kilo maupun yang berat gas juga ada bisnis usaha untuk memperbaiki tabung tersebut karena ada umurnya bisa penyok, bisa bengkok, bisa lepas, nah, itu ada BPT namanya untuk mengelola tabung tersebut Dan yang terakhir keagenan LPG untuk menjadi agen LPG, eh, khususnya yang NPSO ya, NPSO yang Bright Gas, Pink ini juga eh, seluruh. Bapak-Ibu bisa mengakses web ini. Untuk tahu lebih lanjut detail menjadi eh, mitra agen seperti apa. Next. Di web tersebut juga tercantum Q&A atau frequently asked question yang sering ditanya oleh mitra atau pengunjung web terkait membangun bisnis atau menjadi mitra Pertamina seperti apa? Next. Ini langkah untuk bergabung ya, kurang lebih ya registrasi, ada verifikasi, nanti ada perizinan dan pembangunan sampai ke operasi, monitoring dan evaluasi. Next. Ini yang terakhir, semoga cukup jelas, ini ada overview aplikasi My Pertamina. Jadi di My Pertamina ini salah satu uh, output ya, produk di My Pertamina, next. Uh, untuk saat ini 13,7 juta, uh, usernya 18,4 juta dan 5500 SPBU ini data awal tahun sebenarnya. Bapak Ibu mohon maaf belum update sampai saat ini uh, terus bertumbuh apalagi kemarin setelah ada subsidi tepat ya, next. Ini benefitnya ada pembayaran elektronik cashless, pastinya yang kedua dapat poin. Poinnya bisa ditukar ke berbagai merchandise dan aksesoris. Yang ketiga, redeem point. Next, ini gambaran ekosistem ayam Pertamina e, bertujuan ingin menjadi super apps, nantinya e, bekerja sama dengan pelumas LPG, NFR yang tadi, bread gas, sampai ke level BUMN yang lain jasa marga atau mungkin KAI Garuda Indonesia link aja Telkom listrik pintar dan lain-lain ini salah satu roadmap dari aplikasi My Pertamina next fitur-fiturnya apa saja Bapak Ibu bisa mengecek lebih detail nanti untuk bisa ngecek histori pembayaran histori transaksi ngecek reward, event dan promosi, product knowledge, call center, ketika ada komplain atau mau order, BBM maupun LPG secara online uh, sampai yang terakhir, uh, per hari ini, eh, Bapak Ibu bisa bertransaksi Pertamina menggunakan OVO, GoPay, debit, uh, dan link aja untuk bertransaksi melalui Pertamina oke, okay, next ya, uh, kurang lebih itu saja, mengingat waktu juga sudah Cukup larut malam, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat uh, untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi dari PT Pertamina, uh, sangat lengkap sekali penjelasannya tadi yang paling penting tadi poin terakhir yang mungkin untuk kita universitas itu poin kemitraan ya Bapak Ibu jadi silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya jadi Pak Didi benar sekali di sini universitas yang tergabung di sini semuanya sudah BLU dan beberapa yang ada di sini punya pom bensin universitasnya mungkin di sini yang saya lihat ada Universitas Udayana ya Bu Sutrisna Dewi punya pom bensin ya Bu ya Kemudian dari Semarang juga punya pom bensin, kemudian dari Yogyakarta juga uin ada pom bensin ya, Prof ya. Belum ada ya, Prof? Oh, siap. E, kemitraan mungkin ya, Prof ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya kita sekarang jam 9 lewat 40 menit. Sesuai rundown kita berakhir jam 10 malam. Jadi kita punya waktu 20 menit untuk sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita buka, oh silakan Pak Natanil lagi yang pertama. Silakan Pak. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang kedua. Uh, <tuh> Tadi uh, saya mendengar banyak tentang bisnis dan usaha Pertamina, uh, termasuk uh, usulan pers, uh, dari mitra itu ya dan saya selalu menunggu-nunggu tadi persyaratan e, kalau dari perguruan tinggi bisa enggak ternyata tidak ada yang masuk dalam persyaratan sah itu jadi akhirnya sepertinya perguruan tinggi hanya menonton nikmatnya tetesan minyak tapi ya sudah ada beberapa perguruan tinggi yang se sepertinya sudah punya nah gimana caranya itu ya sampai bisa punya karena dari persyaratan tadi semuanya harus perusahaan PT, sementara kami dibatasi oleh hal itu ya, kecuali PTNBH. Nah, mungkin Pertamina bisakah menurunkan atau bisa memberi persyaratan yang bisa dipenuhi oleh yang non PTNBH, jika itu bisa memungkinkan supaya kami juga bisa merasakan itu ya, untuk bisa berusaha di ya, di sektor itu sektor migas kira itu saja Pak Terima kasih Terima kasih Pak Natanil dari Universitas Mula Warman eh, baik kita tampung dulu ya Pak ya Pak Didi ya untuk pertanyaan selanjutnya silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai kemitraan dengan Pertamina terus peluang kita kampus berbisnis dengan Pertamina silakan Bapak Ibu yang mau bertanya Silakan Pak dari Nusa Cendana ya Pak ya. Silakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kami cermati dan lihat item-item yang ditawarkan oleh Pertamina tadi, kami sebetulnya salah satunya menggunakan jasa kooperasi yang ada untuk pengurusan izin di Nusa Cendana dan izin itu sudah keluar Pak. Ya ini mau klarifikasi saja mungkin di sini. Kalau saya lihat untuk SPBU reguler itu kan biaya sampai 5 M ya. Nah yang jadi kendala sekarang dan informasi yang ada di kampus kami yang urus ini itu katanya sampai 15 M yang pembangunannya. Jadi saya mau klarifikasi di sini bukan untuk mencari apa untuk benar atau salahnya. Kami mau memastikan kalau dengan dana 5 miliar misalnya itu cukup untuk pembangunan. Ini izin sudah ada pak, izin SPBU tidak ada. Sekarang kendalanya karena ya masalah dana kok sampai 15 m kan masih ada prioritas yang lain. Ya mungkin klarifikasi saja dari pihak Pertamina dengan 5 miliar itu sudah bisa operasi atau bagaimana? Sekira saja itu pak. Terima kasih. Uh, izin pak, pak siapa pak? Arifin pak. Oh iya hmm. pak, pak Arifin dari Universitas Nusa Cendana Undana. Uh, kita tampung dua dulu Pak ya dijawab yang yang pertama dari Pak Nathanil dari Universitas Mulawarman eh uh, mengenai kemitraan nih bagaimana nih masih BLU nih Pak bagaimana nih mau buka pom bensin nih kan Pak. Kemudian dari Nusa Cendana izin sudah keluar. Begitu Pak ya. Uh, dana yang ada nih 5 miliar Pak tapi apa peluang 5 miliar nih SPBU yang bagaimana begitu kan yang besarnya bagaimana atau gimana dananya ada 5 miliar tempatnya pasti ada ya Pak ya Nah itu itu sampai di mana tuh uang 5 miliar itu Pak silahkan Pak Didi baik terima kasih tadi yang pertanyaan pertama ya izin menjawab untuk kampus ini yang PTNBH Bagaimana statusnya? Apakah bisa menjadi mitra Pertamina atau tidak, ya Pak? Ya, kalau saat ini syarat untuk membangun SPBU itu uh, dia harus oh, maaf, uh, perseroan terbatas, lalu ada persekutuan komanditer, koperasi, yayasan, usaha dagang, atau perusahaan dagang. Jadi, memang saat ini e, dibatasi untuk badan usaha, seperti saya sebutkan barusan. Sedangkan untuk e, pertasyop, ini bisa berbadan hukum CV, kooperasi, maupun PT. Nah, untuk lebih lanjutnya, apakah e, PTNBH ini berpotensi atau tidak? Lalu ada turunan aturan atau klausul tambahan mengenai e, bentuk badan usaha yang lain. Ini e, mungkin saya tampung dulu, Pak. Untuk e, disampaikan ke pusat atau mungkin ke direksi, ya, karena selama ini, selama berjalan, juga e, aturannya masih seperti itu, kurang lebih itu aja sih, Pak. Untuk e, pertanyaan pertama, lalu izin melanjutkan yang pertanyaan kedua dari Nusa Cendana tadi, ya, e, apakah harga pembangunan SPBU itu? Bisa sampai belasan miliar gitu pak ya. Tadi disebutkan 15 miliar. Padahal izin sudah sudah keluar gitu. Jadi e, untuk pembangunan SPBU sebenarnya tergantung pak. Ini berapa pulau pompa? Jadi satu pulau pompa itu di, disebut e, seperti kanopi tiang itu. Yang di sini ada satu pompa itu disebut satu pulau kalau dia ada tiga tiang ya bisa dianggap e, tiga pulau nah 15m tadi perlu di cross check dulu itu berapa pulau kalau memang pulaunya misal 6 e, atau 7 memang luasnya sangat luas bisa jadi memang menyentuh angka belasan miliar tapi kalau jumlah pulaunya sedikit e, tiga atau empat mungkin di angka 7 5 sampai 7 miliar tergantung kontraktor yang dipakai. Terus nanti juga e, di situ kan ada banyak komposisi biaya ya. Pertama e, luas lahan tentunya lahan yang dimiliki oleh mitra, kedua jumlah pulau dia mau e, berapa pulau termasuk produk atau pompa yang digunakan. Pompa untuk mengalirkan minyak ini juga ada beberapa merek. Ada Tatsuno, e, ada Gilbarco ada macam-macam lah itu juga uh, per produknya harganya beda. Lalu jumlah tangki pendam, jumlah tangki pendam itu tangki yang disimpan di bawah SPBU untuk menampung minyak yang dia terima. Nah, itu juga setiap SPBU uh, kadang beda-beda tuh jumlah tangki pendamnya. Terus yang terakhir mungkin nilai UMR. Setiap wilayah uh, di provinsi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke UMR-nya kan beda-beda. Apakah penentuan investasi 15 m tadi sudah memperhitungkan um, uh, cost untuk manpower yang mana dalam artian ini UMR UMR dari Aceh sampai mungkin paling tinggi di Papua Barat ya 3,2 eh sorry di Jakarta tentunya. tentunya di Jakarta itu kan lebih mahal dibanding teman-teman yang mungkin di uh, pelosok itu detailnya. Yang investasi pun tadi juga ada konstruksi sipil, jasa konstruksi, perizinan, inisial fee. Jadi ya kalau mau lebih detail e, nanti bisa setelah forum ini cuman komposisi biaya pembangunan SPBU kurang lebih itu sih, Pak. Jadi kalau e, tadi e, Bapak misal 15M tergantung ya pulau pompanya. Cuman kalau kisaran 3 sampai 4 pulau pompa ya di angka 7M mungkin, 7M 8M. Kurang lebih itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi. Jadi nanti kita Pak Arifin nanti bisa komunikasi lebih lanjut lagi. Di sini ada bapak-bapak dari Pertamina juga tiga orang ya Pak ya. Nanti uh, tadi penjelasan Pak Didi uh, yang pertama uh, kemitraan BLU tadi uh, ada ada beberapa kemudian Pak. Uh, dari Nusa Cendana, Pak Arifin, Pak ya, jadi mungkin ada spek-speknya e, sesuai uang yang tersedia. Nah, e, karena waktunya sudah mepet nih, Bapak Ibu, kita buka satu pertanyaan aja lagi. Terakhir nih, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya satu pertanyaan. Satu pertanyaan, kalau... Oh iya, silakan, Pak Arbin lagi nih dari UNG, silakan, Pak Arbin. Terima kasih, Pak. singkat saja sih pertanyaannya, Pak, khusus untuk Pak Basco e, terkait dengan KBli untuk e, penyaluran penyaluran bahan bakar minyak atau e, e, LPG ini, apakah kalau kita mengajukan izin apakah 43702 atau 4747301? E, Terima kasih. Oh, Oke, okay. uh, sebentar ya, Pak Arbin. Ya, saya coba cek dulu ya. Sambil menunggu Pak Baskoro, jadi untuk Pak Didi, uh, kita di universitas Jambi sempat bersurat juga, Pak, dengan Pertamina, gitu kan? Penjajakan kan? Jadi hasil koordinasi dengan Pertamina, ya Pak Agus Harip ya. Uh, ya, Pak W.R. izin nggak uh, bisa unja buka spbu karena sebelah kiri gerbang kita tuh sudah disetujui izinnya jarak 300 meter ada spbu besar di situ jadi senada dengan pak uh, nathanil tadi uh, kita pengennya di kampus kita tuh ada juga lah pak jadi maksudnya ada kekhususan ya misalnya yang kecil kan pertasop tapi kalau pertasop kampus ini pak misalnya kita dibeli diberi kekhususan Uh, kan di dalam kampus, ya Pak, ya. Nah, di situ, kalau aturan dari Pertamina, kan Pertasop itu pertama, tapi kalau kampus mungkin bisa punya Pertalit untuk Pertasopnya. Nah, ini hanya usulan-usulan, Pak, di kampus kita. Karena jangankan kampus, Bapak Ibu yang besar di sini, kalau di Jambi yang kecil saja, mahasiswa kita ada 32.000, kemudian dosen dan pegawai kita ada hampir 2000 lebih. Nah, kalau kita punya di dalam pagar saya kita sangat meyakini baguslah peluangnya ya Pak Agus ya ini hanya penjajakan penjajakan saja Pak jadi ini usulan usulan untuk kampus Pak karena kampus BLU dan BH ini ada uangnya untuk investasi begitu Pak Pak Didi sambil menunggu ya silakan Pak Di, Pak Didi mungkin mau menanggapi iya menanggapi sambil menunggu Pak Baskoro oh, oh sudah Pak ya. oh, silakan Pak Baskoro Terima kasih Pak Arbin sudah menunggu. Jadi kalau untuk uh, usaha pom bensin yang jualannya Pertalite, Pertamax, dan juga Solar itu di 47301. Tapi kalau jualannya itu yang berbahan bakar gas itu uh, beda lagi Pak. Untuk LPG itu 47772. Seperti itu. 47302. Jadi, kalau jualnya yang liquid itu dan juga gas itu berbeda, Pak. Tapi itu perdagangan eceran, karena itu B2C, ya, bisnis customer, ya. Oke, ya, sekian, Pak. Oke, okay, uh, mungkin sedikit menanggapi dari pertanyaan uh, Pak Budi, ya, moderator tadi. Uh, apakah di universitas ini punya kekhususan untuk memiliki pertashop yang mana pertashop ini bisa menjual pertalite? Seperti pada prinsipnya uh, mungkin kembali ke istilah subsidi non subsidi tadi ya Pak ya. Seperti yang kita tahu pertalite dan solar itu merupakan BBM subsidi. Dimana istilah subsidi artinya adalah penerimanya ditentukan jumlahnya terbatas ada di aturan uh, Perpres 191 untuk solar maupun uh, pertalat di situ diatur konsumen-konsumen uh, yang berhak menerima itu siapa saja yang memang uh, penambahan BBM subsidi ini erat kaitannya sama APBN negara karena di dalam APBN itu tersusun salah satunya adalah subsidi untuk BBM Solar maupun pertalite yang tadi, ketika harga minyak dunia tinggi, tapi harga jualnya ditahan sama, itu berarti beban pemerintah membesar. Ketika memang harga belinya makin tinggi, makanya kemarin sempat diisukan harga minyak naik dalam rangka untuk mengurangi beban APBN supaya bisa direlokasi ke sektor-sektor yang lain. Memang, saat penyusunan APBN dulu, harga minyak masih murah. Tapi seiring berjalannya waktu, ada krisis e, Rusia-Ukraina dan lain-lain. Ternyata minyak naik, dan itu di luar e, prediksi. Jadi, untuk subsidi ini, e, saat ini pun memang masih dibatasi di level SPBU reguler, karena ketika berbicara subsidi, e, Pertamina selaku operator itu harus melaporkan. Berapa minyak subsidi yang disalurkan, seberapa tepat, dan seberapa besar yang disalurkan? Itu yang nanti akan diverifikasi atau diaudit BPK maupun e, Kementerian Keuangan untuk penggantian subsidi. Ketika memang tepat, maka diverifikasi. Oke, okay, subsidi akan diganti. Tapi ketika e, mohon maaf, penyalurannya tidak tepat sasaran, misal ke pengecer, pelangsir. Menurut BPK tidak layak untuk diganti yaitu menjadi beban dari operator. Jadi uh, kurang lebih seperti itu sih, Pak, gambaran uh, besarnya. Kenapa emang saat ini dibatasi di SPBU reguler saja subsidi ini. Baik, terima kasih Pak Didi. Karena waktu sudah habis, kita kasih plus dulu untuk Pak Didi dan Pak Baskoro, Bapak Ibu. Jadi sesi kita untuk dari narasumber dan diskusi sudah berakhir sesuai rundown kita jam 10 sudah berakhir. Kemudian di sini dapat saya simpulkan kalau dari Kementerian Investasi sudah mengeluarkan OSS yang di dalamnya banyak fitur ada tanya jawab dan sebagainya. Jadi kalau syarat kita cukup, kita bu bisa buka izin, buka usaha langsung izinnya melalui OSS begitu Pak ya nah kemudian dari Pertamina yang saya tangkap kesimpulannya ada enam kemitraan di sini yang bisa diikuti oleh universitas diantaranya Pertashop, SPBU, kemudian BBM satu harga, kemudian SPBE, kemudian bengkel pemeliharaan tabung LPG, kemudian keagenan LPG. nah itu mungkin bisa kita uh, pilih satu-satu begitu, sesuai geografis dari kampus kita masing-masing, Bapak Ibu. Uh, kemudian Sesi diskusi sudah berakhir. Saya mengingatkan Bapak Ibu semua. Kemudian kami mengundang juga Bapak e, Rektor atau Pak WR1 dengan Pak WR2 besok, Pak. Kita kami lanjut kegiatan ke kampus Mendalo. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu mohon besok e, e, seragamnya kita pakai jadi kita sama. Jadi Bapak Ibu yang mau tukar baju yang kebesaran atau kekecilan hubungi aja panitia Bapak Ibu. Jadi besok jam 7.30 kita pen, kita jemput nih di Swiss Bell yang di Luminor juga kami jemput. Jam 8 kalau bisa kita sudah meluncur nih Bapak Ibu. Karena jam 9 itu ada pembukaan Unja Expo. Kita sama-sama hadiri. Kemudian jam 10 kita sharing session. Sesuai kesepakatan kita yang sharing session itu dari kami tuan rumah nanti Pak Agus Sarip, Kemudian yang kedua dari UNES, Universitas Negeri Semarang, kemudian kesepakatan kita satu lagi dari UNG. Jadi mohon eh, Bapak Ibu yang universitas yang sharing session, jam 10 besok disiapkan PPT nya, kalau sudah bisa dikirim ke saya, begitu Bapak Ibu. Jadi jam 10 sampai jam 1, kita makan siang, ngopi di sentra bisnis universitas Jambi. Habis itu kita bisnis matching, kita jalan ke ke kota Jambi lah, sampai kita makan malam dan penutupan itu juga kami mengundang Pak WR1 dengan Pak WR2 kita penutupan jam 7 malam Pak makan malam di Resto pagi sore di Sipin nanti kami hubungi lagi Pak kami dengan Pak Yusrijal Pak WR1 dengan Pak WR2 uh, selanjutnya kita sudah selesai nih Pak selanjutnya saya kembalikan ke MC ya silakan Bu Isti Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama tadi dari Kementerian Investasi BKPM Bapak Dr. Edi Junaidi, kemudian Bapak Baskoro Pinandito SE, dan kemudian ada dari PT Pertamina Patraniaga Area Jambi, Bapak Didi Rusadi dan moderator Bapak Dr. Ahmad Nurbudi Utama SMM yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini dan tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku MC mohon undur diri dan mewakili seluruh panitia pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara ini berlangsung. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.